Tugas dari ATR BPN ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden yang saya laksanakan, dan saya selalu turun ke lapangan, sangat membanggakan baik institusi kementerian maupun masyarakat. Masyarakat bisa merasakan kinerja dari Kementerian ATR BPN. Tugas yang diberikan kepada kementerian adalah mempercepat, mengakselerasi program BTS. Namun bagaimana apabila anggota kita melaksanakan tugas negara dengan satu kebijakan sesuai dengan SOP, namun salah. Saya harus bertanggung jawab. Prajurit saya di lapangan, anggota saya ATR BPN di lapangan, ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara. Dan masyarakat tersenyum. Asal masyarakat mendapatkan hak atas tanah, tidak boleh dibiarkan. Memang saya sampaikan, kalau macam-macam ya, saya tidak memberikan toleransi. Hukum.